Yo, let's join my world. Okay, kawan-kawan sekalian. Jadi hari ini aku mau jadi tante-tante. Kenapa? Soalnya itu bagian dari proyekku, temaku hari ini. Karena kenapa sih? Karena aku tuh sering banget lihat kayak tante-tante terus ya yang menor banget gitu loh. Kayak just like Makasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like videoku, yang udah komen-komen di videoku itu, karena itu sangat menjadi masukan banget sih buat aku pribadi. Karena aku merasa disupport sama kalian gitu. Dan makasih juga buat kalian yang udah dislike, klik dislike. Kenapa aku makasih juga ya? Soalnya aku jadi tahu gitu. Oh, kalian enggak suka nih kalau aku kayak gini-gini gitu. Bagus lagi kalau kalian dislike, terus kalian komen, ya kan? Kak, ini tuh harusnya gini, atau Kak, ini tuh langkah lebih baiknya tuh kayak gini loh, Kak. Kasih saran gitu. Supaya aku tuh jadi tahu, oh, aku tuh salahnya tuh di sini gitu kan. Lebih bagus. Jadi di sini aku masih mau pakai konsep natural. Jadi untuk para tante-tante jangan khawatir. Ini naturalnya juga natural-natural yang cantik gitu lah pokoknya, lihat. Maunya biasanya pakai makeup apa, kayak gimana? Tuh boleh banget komen di bawah supaya aku juga tahu gitu loh. Para tante-tante tuh sukanya yang kayak gimana? Dan buat kalian yang belum tante-tante, kalian juga belum. Boleh sih komen di bawah gitu supaya aku juga tahu. Oke. Langsung aja yang pertama ya. Yang pertama kita pakai makeup starter dulu. Nih ya guys, jadi aku makeupnya harus menghadap ke kaca supaya rata gitu. Maaf kalau aku nggak lihat ke kalian. Nah ini nanti ada video, part video yang aku cut dulu. Soalnya baterai kameraku itu udah mau habis. Tadi aku lupa ngecas sebenarnya. Jadi ini tuh dadakan. Harusnya kemarin aku baru inget lagi nih. Ada beberapa dari kalian yang DM aku. Kak, kenapa sih kok tiap syuting tuh mesti ada suara burungnya? Ada suara motornya juga. Jadi gini guys, jadi gini. Aku, rumahku kan pinggir jalan. Kamarku tuh juga di deket jalan gitu. Banyak suara motor itu karena kamarku tuh emang deket tempat ruangan burungnya papaku gitu. Jadinya kayak gini. Rame. Mau ngapain ya? Tolong. Aku jadi lupa ini. Oh ya. Aku di sini mau bikin lebih simple buat kalian para tante-tante, kan biasanya kalau ibu-ibu tuh pagi-pagi masak, terus bangunin anak, bangunin suami gitu kan. Jadi susah mau make up. Buat waktunya enggak ada gitu kan. Apalagi kalau ibu-ibu yang karir gitu. Maksudnya ibu-ibu karir tuh yang ibu-ibu yang berkarya gitu kan. Susah. Jadi aku mau langsung aja, aku kasih CC cream. Gak usah ya. Aku aplikasi ini pakai Face Up 170 Blend Face Brush. Ya udah ini. Masih yang biasa aku pakai, soalnya aku lebih nyaman pakai ini sih sebenarnya. Aku mau aplikasiin bedaknya dulu. Bedaknya ini bisa terserah sih, custom, terserah kalian bedaknya mau apa. Maksudnya terserah para tante, biasanya pakai bedak merek apa, merek pip, ya terserah sih. Enggak mau sebutnya. Apa pip tuh merek juga? Enggak kan? Kayaknya enggak. Yaudah, pokoknya itu. Nah, guys, perlu pakai alis. Alisku udah kayak gini, nggak perlu pakai alis.
Dan aku nggak perlu pakai concealer. Tapi kalau tante mau pakai concealer ya boleh. Tapi di sini aku sebagai tante gitu kan, tante baru. Aku nggak pengen pakai itu. Udah kayak gini aja. Apalagi aku wanita karir gitu. Di sini aku wanita karir ya. Jadi aku mau yang simple karena harus mengurus keluarga juga. Buat ujung. Nanti warnanya ada di sini ya. Ada di sini. Jadi oke, sekarang kita beralih. Aku mau langsung buat yang matanya dulu, aku selesaiin semuanya baru aku buat yang lainnya ya. Yang lainnya apa? Orang udah selesai. Maaf guys. Warna-warnanya kalian tinggal lihat di sebelah sini aja. Atau sebelah sini atau mau sebelah mana? Ya udah nanti lah lihat aja. Bingung aku. Maskara aja. Nah, kita tinggal jepit bulu matanya aja. Aku bakal skip bagian ini karena kalian semua juga pasti udah tahu lah ya. Oke, aku udah selesai jepit bulu mataku dan sorry banget kalau ini agak nggak kelihatan. Kayak inilah hasilnya. Nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera. Nah, aku udah pakai lipstick dan aku pakai dua lipstick. Aku gabungin dua lipstick ini, Odessa sama Wardah. Kan bisa lihat langsung aja di deskripsi. Itu yang ini, yang Odessa tuh atasnya. Jadi aku pakai Wardah dulu, baru aku pakai Odessa gitu.